Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama channel YouTube Blind Project, channel YouTube paling blind se-Indonesia Raya. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya untuk mengatasi gagal ngisi token listrik ya. Cara yang pertama yaitu ketika Anda sudah memasukkan 20 digit nomor tokennya tapi gagal, silahkan restart dengan cara tekan angka 0 alias 0 dua kali lalu enter. Jika masih gagal, nanti akan muncul tulisan gagal, silahkan hubungi call center PLN yaitu di 123, atau bisa memakai kode wilayah dulu di awalnya. Oke, setelah itu Anda akan dapat petunjuk dari petugasnya, yaitu dengan dikirim melalui aplikasi WhatsApp alias WA. Gini caranya. Cobaan pertama, keceng token 1 2 2 5 1 6 7 2 7 8 4 14 10 4 4 1 1. Enter, gagal. 0885 0785 1570 8739 8899. Enter, gagal. 5 1 8 3 5 8 5 4 8 5 7 9 32 0 5 7 4 7 5 8 0. Enter, benar. 2 2 5 3 8 3 6 6 4 5 2 1 3 8 1 0 0 1 6 2 8 7. Enter, benar. 2 sesuai instruksi yang baru, MCB di off kan, tekan kode 5 3 0 9 3 0 8 4 5 0 2 7 0 5 7 2 3 0 2 7. Lalu enter. Masukkan token listrik yang sudah dibeli. Enam empat enam dua lima lima tiga tiga nol empat empat satu tiga empat empat tujuh tujuh enam tiga tujuh. Enter, benar. Sehingga sudah selesai urusannya, Pak.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.